Tasya Atasya menuai pro kontra karena memposting chat keluarga via Instagram Story. Tasya menunjukkan bagaimana sikap Tasya Farasya dan sang ibunda, Mama Ala, yang justru mendiamkannya ketika dia butuh dukungan. Alih-alih dukungan, Tasya Atasya justru dicibir lebay karena mengumbar masalah keluarga. Untuk ini, perempuan 29 tahun tersebut menjelaskan alasannya. Chat yang kemarin sampai di-upload, ada yang bilang lebay, baper, kenapa nggak dibicarakan secara internal? Kalian kira aku gampang nge-upload itu dan terbukti sampai detik ini pun, Tasya, masih diam aja, kata Tasya Atasya menegaskan hanya ingin meluruskan masalah karena Tasya Farasya memilih bungkam atas semua pemberitaan negatif tentangnya. Tasya Atasya rupanya menunggu saudara kembarnya itu merilis klarifikasi, agar nama baiknya tidak semakin tercemar karena segala isu negatif yang beredar. Namun Tasya tetap diam.